Kasus kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Innova Zenix yang menabrak restoran Jepang di Senopati, Jakarta Selatan, berakhir dengan penyelesaian damai. Pengemudi yang berinisial FN bersedia membayar ganti rugi atas insiden tersebut. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Yunita Rungkat, mengungkapkan pada Rabu 25 September 2024 bahwa kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak restoran telah menerima kompensasi dari pengemudi. Ia menjelaskan bahwa penyelesaian ini terjadi karena pengemudi setuju untuk menanggung biaya kerugian restoran. Dengan adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak, polisi memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut. Insiden kecelakaan itu terjadi pada Minggu 8 September 2024 sekitar pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Mobil yang dikemudikan FN kehilangan kendali dan menabrak trotoar sebelum menghantam restoran Jepang yang berada di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, meskipun bagian depan restoran mengalami kerusakan yang cukup parah akibat benturan. Beberapa saksi mata di lokasi kejadian melaporkan bahwa mobil tersebut melaju dari arah SCBD menuju Tendean, sebelum akhirnya menabrak restoran.